الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أيها الإخوة بارك الله فيكم. إن شاء الله pada kesempatan kali ini yang kita kaji adalah Kitab Tauhid, menggantikan kajian Al-Ustaz Al-Fadil Abu Hasan Abdullah Ta'ala Wara'ah, dikarenakan beliau berhalangan, ada uzur, tidak bisa melanjutkan kajian, maka sayyid digantikan dengan kajian Kitab Tauhid insyaallah. Sayyid, pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji tentang hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkaitan dengan wasiatnya Rasul alaihi wasallam sayyid menjelang kematiannya. Barakallahu fiik. Sekarang kita akan lanjutkan pada hadis selanjutnya. Qala al-Malik rahimahullahu taala عن معاذ بن جبل رضي الله عنه dari sahabat معاذ بن جبل semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau menyatakan: kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himarin. Baik, Sayyid Mu'adz Ibn Jabal mengatakan, kuntu dahulu saya radifan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, yaitu pernah dibonceng ya oleh Nabi alaihi wasallam di atas sebuah himar keledai. Baik, bukan dalam riwayat yang lain bahwasannya himar ini memiliki nama. Namanya adalah Ufairun. Ya. Ufairun. Ain, fa, ya, kemudian ra. Ufairun. Ain, fa, ya, ra. Ufair. Namanya adalah Ufairun. Jadi keledai ini merupakan hadiah dari penguasa Iskandaria. Ya. Baik. Gelar bangsawanannya atau gelar kerajaannya adalah Al-Tayyib Muqawqis. Al-Muqawqis. Itu gelar Tayyib kerajaan untuk pemimpin Iskandaria. Ya. Untuk memimpin Iskandaria. Kalau Mesir, gelar untuk rajanya siapa? Rasid. Firaun. Kalau Najasyi, itu untuk bangsa apa? Pak Ahmad. Najasyi. Ethiopia. Untuk? Ethiopia.
itu sampai sekarang Ethiopia ya, itu nggak ada. Siapa? Abu Dhabi. Habasyah. Iya, untuk Habasyah. Kalau Persia, gelar untuk rajanya siapa, Mas Said? Persia. Gelar untuk rajanya siapa? Patri, Pali, Abu Zulfa, siapa di belakang Rasid? Aduh sebenarnya Pak, Pak Subun, aduh siapa namanya? Abu Adriansa, siapa? Kisra, iya. Kalau Romawi? Kaisar, Rara atau apa itu? Iya, yeah. Itu gelar untuk raja-raja di masing-masing itu. Jadi, himar ini adalah hadiah dari pemimpin negeri Iskandaria. Jadi, yang gelarnya adalah Al-Muqawis. Jadi, Fakolai, maka dalam keadaan yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, kata Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, atadri, apakah engkau mengetahui ma haqqullahi, apa hak Allah 'alal ibad, atas hamba-hambanya? Wama haqqul ibadi Allah, dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Baik, fakultu, maka Mu'adz menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, rasul menjawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ya. Rasul menyatakan hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar supaya mereka semua beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'alallah. Sedangkan hak hamba-hamba atas Allah, Allah yu'azziba man la yushriku bi syai'a, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab orang-orang yang tidak mengerjakan perbuatan kesyirikan walaupun sedikit. Fakultu, maka Mu'adz berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Baik, boleh tidak aku beritahukan ya ilmu ini kepada umat manusia? Baik, memberikan kabar gembira kepada mereka. Fala la tubasyirhum fayastakilu. Rasul mengatakan jangan. Ya, jangan dahulu kamu berikan kabar gembira tentang masalah ini kepada mereka. Alasannya kenapa? Fayastakilu. Nanti mereka bersandaran dengan berita ini saja, baik, salah dalam memahaminya. Para kalau itu sehingga Pak, saya tadi mereka hanya bersandar pada hadis ini saja, tidak melihat dalil-dalil yang lainnya. Artinya bergampang-gampangan. Ya, itu maksud Rasul. Jangan dahulu disampaikan hadis ini karena dikhawatirkan nanti umat manusia bergampang-gampangan. Orang yang penting kan tidak melakukan syirik dan ibadah kepada Allah. Udah. Akhirnya apa? Mereka bergambar-gambaran. Makanya Rasul mengatakan jangan. Akhrajahu fi sahihaini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang ingin kita baik ungkapkan dan kita akan kupas sedikit. Dan kaidah ini tidak disebutkan oleh penulis.
Yang pertama pada ucapan beliau, ya Mu'ad. Ya. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Pada ucapan ini kita bisa mengambil di situ sebuah trik dalam mengajar. Ya. Entah kita di sini kedudukannya sebagai seorang guru, baik, atau kita di sini sebagai seorang ayah atau seorang ibu, pokoknya mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik orang-orang yang ada di bawahnya. Baik. Di antara trik barakallahu fikum dalam memberikan pengajaran atau pendidikan faedah ilmu kepada mereka adalah baik, dengan memanggil nama murid kita atau orang kita aja, ya, dengan memanggil namanya. Ini ada dua faedahnya yang disebutkan oleh mereka para ulama. Yang pertama, itu untuk memasukkan rasa senang dan bahagia pada sang murid tadi. Ya, karena apa? Karena dia merasa dikenal dan diketahui oleh gurunya. Sehingga ketika dia dipanggil dengan namanya, dia senang. Baik. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan satu poin yang cukup penting. Iya. Bagi seorang guru untuk memasukkan rasa senang dan bahagia pada sang murid. Terkait dengan pelajaran yang ingin dia sampaikan ataupun terkait dengan sang guru. Itu poin yang harus diperhatikan oleh para guru ataupun orang tua. Ya, mereka harus baik memasukkan rasa senang kepada muridnya ataupun kepada anaknya terhadap pelajaran yang ingin dia sampaikan dan juga terhadap sang guru. Baik. Ya, kan beda ketika kita dipanggil guru kita dengan nama dan dengan isyarat antum, coba apa jawaban dari pertanyaan ini? Ketika kita dipanggil dengan fulan, anda, ya, kan beda rasanya. Dengan dipanggil nama dan dipanggil dengan antum, tentunya kita lebih senang kalau kita dipanggil dengan nama kita. Sehingga apa? Sang murid tadi atau mbak itu semangat untuk mendengarkan faedahnya. Baik. Kemudian yang kedua, fungsi memanggil nama itu untuk menghadirkan konsentrasinya. Ya, membuat sang murid tadi fokus dengan pelajarannya. Barakallahu fikum. Karena kan yang namanya seorang santri atau murid ketika dia masuk ya dalam majlis taklim atau ruang pelajaran, barakallahu fikum, itu pikirannya masih belum terfokus. Ya toh? Baik. Barakallahu fikum. Ada yang mungkin masih masak nasi di rumah, lupa, waduh ini kok ditinggal bisa mustung, nanti bisa gosong. Ya, ada yang masih nyalain air, belum dimatikan, sehingga macam-macam. Ya, entah masalah hutang piutang, ya, bisnis dan yang lain. Ya, ketika masuk majlis taklim, ya, pikirannya masih ngalor ngidul. Sehingga sang guru tadi harus pandai. Jadi, itu mengambil perhatian dari mad'unya, dari muridnya, anak didiknya, agar mereka kembali konsentrasi dengan pelajarannya. Barakallahu fiik. Terutama bagi yang ngelamun-ngelamun ketika ta'lim. Ya, ngelamun. Sang ustaz sedang menjelaskan pelajaran, kelihatan dia matanya, pandangannya kosong. Lah, ini ya diantara untuk membuat dia kembali lagi pada pelajaran dipanggil namanya. Pulang. Ya. Baik. Sebagian yang barakallahu fiikum kadang dilakukan oleh sebagian asatid, bulan langsung terkejut dia. Ya, bagaimana jawabannya? Padahal sang ustaz belum mengajukan pertanyaan. Dia bingung. Gimana? Halal atau haram? Halal ustaz tuh. Pertanyaannya apa? Kan ketahuan. Ya, tadi habis dari sabar dari mana? Barakallahu itu. Baik. Padahal pertanyaan belum dilontarkan. Dia sudah berani jawab halal ya. Tahu aja tadi sedang tawar ketika pelajaran. Barakallahu fikum. Baik. Ini metode yang pertama, trik dalam mengajar. Yang kedua,
dalam lafaz ini juga terdapat metode yang lain, yaitu dengan metode sual wal jawab, mengadakan pertanyaan dan jawaban. Ini yang diajarkan Rasul, ya. Makanya dari terkadang kita memulai pelajaran dengan tanya jawab. Ini dalilnya. Di mana Rasul bertanya kepada Mu'ad tentang sebuah masalah, kemudian Mu'ad diminta untuk menjawab. Jadi yang namanya memberikan faedah ilmu atau pengajaran kepada anak didik atau santri atau juga anak kita nggak mesti harus dalam keadaan yang formal, baik dalam sebuah majelis, tapi dalam setiap keadaan. Di sini Rasul dalam keadaan apa? Sedang jalan santai. Barakallahu. Dan biasanya faedah keilmuan yang disampaikan dalam keadaan demikian itu lebih terhujat. Ya, lebih membekas dan lebih kokoh dibandingkan sayyid dengan apa majlis yang formal. Barakallahu. Ustaz Nahdlatullah Ta'ala pernah menceritakan dari seorang ustaz didik yang ada di Yaman. Ya, sayyid pada satu hari ketika Syekh Mubil Rahimahullah Ta'ala masih hidup, beliau pernah mengajak sebagian pelabahnya, murid-murid beliau, yang dekat dengan beliau, untuk refreshing. Jalan keluar pondok. Nah, saat itu Syekh mengajak ke pantai. Ya. Baik. Ketika sampai di pantai, itu ombaknya sangat besar. Baik. Kemudian tiba-tiba Syekh Mukbil menantang murid-muridnya. Ayo, siapa yang berani? Kita renang menuju pulau yang ada di sana. Wah, Syekh, ini bahaya nih. Sedang ombak besar ini. Berani apa enggak? Baik, saya karena Syekh yang nantang, udah Syekh langsung tanpa pikir-pikir panjang, langsung nyebur, renang. Makanya mereka yang bawa nggak bawa harus mengawal Syekh. Bahaya ini. Kawal, wah, berlomba mereka menuju pulau tadi. Jika sampai di pulau, Syekh sudah mengas-mengas gitu ya. Karena melawan ombak, Masya Allah, Syekh termasuk kendil loh. Berani. Ketika semuanya sedang kecapean, renang, tiba-tiba Syekh langsung memanggil Hendak ya bulan. Wah, bertanya kepada salah seorang muridnya tentang faedah masalah bahasa. Kemudian dia menceritakan kepada murid-muridnya, ya, wallahi ya ikhwan, sampai sekarang faedah itu tidak pernah hilang dari kepala saya. Iya, langsung nyantol faedahnya Syekh Mubin itu. Barakallahu fiikum. Itu di antara trik dalam mengajar. Iya, sehingga kita tidak boleh monoton dalam mengajar anak-anak kita atau anak didik kita. Setiap keadaan itu bisa kita gunakan untuk memasukkan faedah-faedah keilmuan kepada mereka. Dan entah lewat ya perbincangan yang tadinya sederhana, kemudian dimasukkan sedikit-sedikit faedah masalah ilmuwan. Barakallahu fiikum. Dan memang Rasul, ya kita katakan sebagai seorang guru yang sukses. Baik, sebagai figur atau contoh dari seorang guru yang sukses. Ya, terbukti murid-murid beliau, Sayyid adalah yang terbaik dalam bidang ini, dalam bidang agama ini. Barakallahu fiikum. Bahkan yang paling terbaik dari umat-umat sebelumnya. Dari murid-murid para nabi-nabi sebelumnya yang terbaik adalah para sahabat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu. Karena mereka metode beliau mendidik yang luar biasa. Ya, baik. Ini yang bisa kita ungkap pada hadis ini. Ya, sehingga yang pertama dengan memanggil nama baik anak didik kita atau mad'u kita. Kemudian yang kedua dengan mengadakan soal wal jawab, pertanyaan jawaban. Barakallahu. Ini sering diterapkan oleh Rasul pada sahabat-sahabat beliau. Barakallahu. Kemudian pada lafaz at-tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz yang
perlu kita soroti adalah lafaz wama haqqul ibadi 'ala Allah. Apa hak hamba terhadap Allah? Baik. Hadis ini barakallahu fikum. Baik. Tentang perkara yang menunjukkan bahwasanya hamba itu memiliki hak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ulama di antaranya adalah Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dimaksudkan dengan hak di sini adalah haqqul in'am wal fadl. Ya. Hak seorang hamba yang itu merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada dia dan keutamaan. Barakallahu fikum. Laisa haqqul muqabalah. Kata Ibnu Taimiyah. Hak di sini bukanlah hak sebagai bentuk ganti rugi dari amalan seorang hamba. Bukan berarti hak di sini hamba itu memiliki kompensasi dari amalannya. Bukan. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau janji yang itu merupakan hak seorang hamba ini bukan sebagai bentuk ganti rugi dari Allah atas amalan kita. Hasya wakala. Sekali-kali tidak. Barakallahu fikum. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan li'anna allaha sayyid la yukrihu syaih. Tidak ada sesuatu yang bisa memaksa Allah. Ya. Walakin awjaba ala nafsi. Tapi Allah yang mewajibkan perkara tadi untuk diri. Bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 54 Allah mengatakan kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Dan Rabb kalian telah mewajibkan untuk dirinya untuk bersikap rahmah kepada makhluk-makhluk. Memiliki sikap kasih sayang. Sayyid barakallahu fikum. Demikian juga dalam hadis riwayat Bukhari Rasul mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. La yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang dia itu masuk ke dalam jannah, baik, sebagai bentuk dari ganti rugi amalannya. Tidak ada. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun anda juga demikian, masuk ke dalam jannah bukan sebagai bentuk ganti rugi dari amal oleh anda, wala ana. Begitu juga saya. Barakallahu fikum. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang memiliki masalah ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka menganggap bahwasanya hak hamba atas Allah ataupun janji-janji yang lain yang Allah janjikan kepada makhluk itu sebagai bentuk ganti rugi. Dan Allah wajib untuk membayarnya. Ya. Ini menurut pemahaman Mu'tazilah. Dan ini merupakan cabang dari pembahasan takdir. Orang-orang Mu'tazilah barakallahu fikum, mereka dalam masalah takdir qadariyah mengingkari takdir dalam artian mereka menyatakan makhluk itu memiliki kehendak. Ya. Yang murni dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada campur tangan dengan perbuatan makhluk. Jadi ketika makhluk melakukan sebuah aktivitas atau tindakan itu benar-benar murni dari kehendak makhluk dan Allah tidak ada campur tangan. Sehingga pada dasar ini mereka mengatakan sehingga kalau seorang hamba itu melakukan sebuah amalan ketaatan yang itu merupakan murni dari amalan dia, maka wajib Allah untuk menggantinya, mengganti rugi. Mereka mengatakan inilah haqqul muqabalah, hak sebagai bentuk ganti rugi atau kompensasi dari amalan hamba. Sehingga mereka dengan lancang tidak adab, tidak memiliki tata krama dalam masalah ini, mewajibkan Allah. Barakallahu fikum. Baik, adapun ahlu sunnah, dalam masalah takdir, mereka mengatakan makhluk memiliki kehendak, tetapi kehendak makhluk tadi berada dalam kehendak Allah. Allah mengatakan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak, melainkan kehendak kalian tadi berada dalam
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Dan juga kalau mau kita kalkulasi, ya, mau kita hitung-hitungan dengan hitungan akal, baik, amalan, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu kalau mau dinominalkan, barakallahu fiikum, dibandingkan dengan nominal yang ada di dalam jannah, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya, barakallahu fiikum. Dengan balasan yang ada di dalam jannah. Seujung kukunya pun enggak ada artinya amalan hamba tadi. Itu yang pertama. Ya? Luar biasa. Iya. Seorang saja misalnya, dalam perhitungan perusahaan itu, kalau kerja 24 jam, berapa kira-kira lemburnya? Dapat bonusnya, Pak? Tergantung perusahaannya. Paling besar berapa kira-kira? Sampai 1 miliar? Enggak ada. Dalam keadaan Allah mengatakan, iya, bahwasannya al-akhirah itu khairu minad dunya wa ma fiha. Bahkan digambarkan surga yang level paling rendah saja itu 10 kali lipatnya yang ada di dalam dunia. Itu yang level paling rendah. 10 kali lipat. Bahkan ziyadah. Itu yang paling rendah. Ada enggak yang berani mengupah kita, membayar kita ketika kita bekerja 24 jam membayar dengan dunia dan isinya satu kali lipat saja? Enggak ada. Siapa? Enggak ada artinya. Ya, amalan ketaatan kita yang ya begitulah. Ya. Kadang konsentrasi salatnya kadang juga enggak, ya. Barakallahu fiik. Kadang taklim juga kadang enggak. Barakallahu fiik. Jadi enggak ada artinya. Ya. Jadi enggak layak kalau dikatakan jannah tadi sebagai bentuk gaji rugi atau kompensasi dari amalan kita. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, barakallahu fiik, dari sisi dikarenakan, iya, perbuatan hamba tadi itu bukan murni dari apa? Kehendak ya, pribadi. Di situ masih ada apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada dia untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Kalau tidak memberikan hidayah, maka dia kan tidak termasuk menjadi ahlu tho'ah. Tinggal apa? Ya masih tetap ada jasa Allah di situ. Nah, ya, ya. Atas dua alasan ini kenapa Ahlussunnah menyatakan bahwasanya hak atau janji-janji Allah kepada hamba berupa jannah, pahala dan yang lainnya itu murni merupakan berjabat in'am, nikmat dari Allah dan utama dari Allah. Dengan kata lain, hadiah. Barakallahu. Bukan sebagai bentuk ganti rugi dari amalan ketaatan kita. Ini terkait dengan masalah akidah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kemudian Mu'ad menjawab pertanyaan Rasul, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nanti akan kita baca tentang faedahnya ini. Kemudian faedah yang lain yang tidak disinggung oleh mu'alif dalam hadis ini adalah berkaitan dengan lafaz hadis wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Ya. Hak hamba atas Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Barakallahu fikum. Baik. Ini hadis. Barakallahu fikum. Kalau kita memahaminya secara letter-like atau dengan pemahaman kita pribadi secara autodidak, tidak ada bimbingan dari para ulama, ini berbahaya. Ya. Syaitan itu bisa menyesatkan kita. Terutama untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Di kulubin zirun. Dia kan bisa menggunakan hadis ini berargumentasi barakallahu fikum untuk melegalkan sebuah kemaksiatan. Hadis kan hanya mengatakan Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Sudah tinggalkan kesyirikan, Anda akan tidak mendapatkan azab dari Allah. Terserah yang mau minum khamr,
ya kan? Mau zina, mau judi, ya kan? Yang penting saya kan tidak syirik. Dengar ya? Maka apa? Ya, saya berhak mendapatkan janji Allah dari hadis ini. Nah, itu bahayanya kalau memahami hadis ini atau membaca hadis ini tanpa bimbingan para ulama. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya kan? Jadi, dalam memahami Al-Quran dan hadis itu butuh ya para ulama. Al-Quran dan hadis itu diumpamakan bagaikan obat. Jadi, sehingga untuk barakallahu fikum ya menjadikan obat ini benar-benar bermanfaat dan berfaedah pada orang yang sakit, ya tentunya menggunakan dokter. Ya, dokter itulah yang bisa memberikan resep, ya, baik. Bagaimana kadar dan bagaimana tata cara untuk mengkonsumsi obat tadi. Di ibaratnya orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bimbingan para ulama, barakallahu fikum, ya ibaratnya orang yang sembarangan dalam minum obat, ya, baik. Terkadang benar obatnya. Terkadang salah. Yang benar saja itu belum tentu ya kadarnya sesuai. Yang harusnya dia itu minum obat tadi biar penyakitnya sembuh sehit 4 kali sehari, dia dengan pemahaman dia sendiri minum obatnya 5 kali atau 6 kali satu hari, akibatnya baik mabuk ya kan? Atau juga yang menurut perhitungan dokter itu harusnya 3 kali sehari, dia minumnya cuma 1 kali. Akhirnya penyakitnya ya, gak sembuh. Kan bahaya. Itu ibaratnya orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan hadis ini, dijelaskan oleh Syekh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan tambahan, keterangan dari hadis ini. Ya, Alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, ai, kata beliau, maksudnya la yu'adzibuhu binaril kafir wal musyrikin. Ya, la yu'adzibuhu binaril kafir wal musyrikin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab dia dengan nerakanya orang-orang kafir dan musyrikin. Baik. Ayman ya. Itu maksudnya hadis ini. Baik. Ya. Adapun untuk mereka-mereka yang sayyid melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan kesyirikan dalam artian tidak sampai tingkatan kufur, maka mereka masih ya mendapatkan ancaman untuk mendapat apa? Azab neraka yang tidak sampai pada tingkatan untuk orang-orang kafir dan musyrikin. Barakallahu fikum. Yang namanya an-nar itu kan Allah buat bertingkat-tingkat, iya, fasilitasnya beda-beda. Barakallahu fikum. Untuk orang-orang kafir dan musyrikin, itu yang paling zen. Apa ya, azabnya maksudnya. Bukan kenikmatannya ya. Yang paling zen azabnya, barakallahu fikum. Ada pun yang tidak sampai pada tingkatan kafir, yang sesuai dengan kadar dosa mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Memang ya. Sehingga dengan ini kita bisa mengumpulkan antara hadis ini dan nas-nas yang lainnya. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita baca pada bab selanjutnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang berada di bawah dari dosa kesyirikan. Apakah secara mutlak liman
biasa. Itu bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga seorang muslim, ya, yang masih Islam, barakallahu fikum, tidak murtad dari agamanya dan tindakan pelanggarannya tadi tidak sampai kubur, ya, jadi maka dia tahtal masyiah. Itu yang dibutuhkan mereka, istilahnya. Seorang muslim yang dia itu pelaku kemaksiatan, tenggelam dalam lumpur dan kegelapan yang namanya sayyid, dosa, maka orang-orang ini dikatakan adalah orang-orang yang tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah azab dia terlebih dahulu. Setelah dosa-dosanya luntur semua dengan azab tadi, baru dia masukkan ke dalam jannah. Sayyid. Atau dia masuk ke dalam an-nar, kemudian setelah itu dia mendapatkan syafaat dari orang-orang yang lain. Sayyid. Atau kemungkinan yang lain, ya, belum sempat dia masuk ke dalam an-nar, Allah telah mengampuni dosa. Ini semua masing-masing ada dalilnya. Ya. Untuk jenis yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan, tenggelam dalam lumpur dosa, barakallahu fikum, ya, kemudian Allah ampuni dia seperti Sa'ul bin Tawqah. Orang yang memiliki 99 catatan sayyid negatif. Artinya semuanya adalah rapot merah, berisi dosa-dosa. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Isinya apa? Dosa semua. Iya. Enggak ada satupun poin positif. Semuanya negatif. Barakallahu. Itu satu catatan. Dan dia memiliki 99 catatan dosa. Sayyid. Ketika dia melihat catatan ini, sudah lemes dia. Ditanya oleh para malaikat, apakah kamu punya kebaikan yang lain? Dia mengatakan, lah, tidak ada, sudah. Mampus saya, celaka sudah saya. Ya, ini mesti jadi penghuni. Ya, neraka ini. Barakallahu fiik. Kemudian Allah menyatakan, tidak. Ya, kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. Hari ini adalah hari keadilan. Kamu punya satu kebaikan. Apa itu? Dikeluarkanlah catatan kalimat La ilaha illallah. Barakallahu. Dia memandang rendah. Apa artinya satu lembar catatan La ilaha illallah dengan 99 catatan dosa yang tidak ada bandingannya? Karena dia kalkulasinya dengan perhitungan manusia. Ya, jadi 99 dibandingkan satu, ya, kalah jauh. Kemudian apa? Ditimbanglah. Iya. Sayyid, pada neraca timbangan, catatan tadi. Ternyata kalimat La ilaha illallah itu lebih berat. Dan mengalahkan catatan-catatan dosanya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan dia langsung masuk ke dalam jannah. Ini dengan apa? Dengan keutamaan dari Allah dan izin dari Allah. Ya, ada juga yang mereka enggak dapat keutamaan demikian. Akhirnya apa? Ya, masuk ke dalam an-nar dulu, mencicipi bagaimana fasilitas yang ada di dalam neraka. Barakallahu fikum. Sehingga itu pemahaman yang tepat mengenai hadis ini. Sehingga masuk hadis ini bagi mereka-mereka yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, maka mereka akan aman dari azab nerakanya orang-orang kafir, maksudnya. Ya. Orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, maka dia aman dari azab nerakanya orang-orang kafir. Adapun untuk azab neraka orang-orang yang tidak sampai tingkatan kafir, maka apa? Masih ada kemungkinan. Baik, barakallahu fikum. Kalau dia termasuk ahlu ma'asi. Itu semua sesuai dengan sayyid kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kan ya? Itu enaknya kalau kita belajar sayyid langsung dari bimbingan para ulama atau orang yang berilmu. Sehingga apa? Ya,
tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang aneh atau aliran-aliran yang baru. Yang sebagaimana kita dapati sekarang ini kita yang macam-macam aja ya. Semakin lama kok makin aneh orang dalam beragama itu ya. Barakallahu fikum. Mulai dari yang sholat pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, menggunakan bahasa masing-masing. Baik. Barakallahu fikum. Dikarenakan tadi mereka mempelajari agama ini Al-Quran dan Hadis tidak dibimbing oleh para ulama. Jadi itu beberapa faedah yang tidak disinggung oleh penulis dalam kitab ini. Sekarang kita baca. Jadi depan beliau selanjutnya. Fihi masail. Di dalam pembahasan ini, kata beliau, pada pasal ini, memiliki beberapa masalah. Jadi, sehingga ini adalah istimbak yang diambil oleh penulis dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang beliau sampaikan. Jadi ada beberapa faedah, masalah hukum yang bisa kita ambil. Jadi pembahasannya dari awal sampai sekarang. Faedahnya. Al-ula al-hikmah fi khalqil jin wal insan. Masalah yang pertama adalah di dalam fasal ini terdapat hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ya. Itu pada ayat yang pertama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Itu adalah hikmah dari penciptaan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asaniya annal ibadata ya tauhid. Li'anna al-khusumata fihi. Masalah yang kedua adalah annal ibadata bahwasanya ibadah ya tauhid. Itu adalah tauhid. Jadi, li'annal khusumata fihi, dikarenakan pertikaian, perseteruan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya, itu pada masalah ini. Pada masalah tauhid. Ada pun yang lainnya. Ya. Sebagian kaum mereka mau. Barakallahu fikum. Haji. Orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengerjakan ibadah haji. Bahkan disebutkan dalam riwayat, mereka memiliki talbiyah yang hampir mirip. Walaupun ada sisi penyimpangannya, mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Ketika pada ucapan ini, Rasul mengatakan, kot, cukup. Sudah pas itu. Ya, benar. Jangan ditambahi. Sama mereka ditambahi. Ya. Sayyid illa syarikan. Sayyid. Huwalaka tamlikuhu wa mamalah. Ia kecuali sepupu-sepupu. Yang merupakan milikmu ya Allah. Sayyid tamlikuhu wa mamalah. Yang engkau menguasainya. Sayyid pada perbuatan-perbuatan mereka. Enggak, ucapan pertama sudah bagus. Mereka menetapkan Allah itu tidak ada sekutu. Tapi ditambah istilah itu apa? Menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Kan bertentangan. Ini sebagai bentuk syahidnya yang kita inginkan adalah bahwasanya di kalangan mereka itu juga melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik. Iya. Mereka juga bersedekah sebagaimana yang ma'ruf tentang sejarah timbulnya Lata, Uzza dan mana. Ini adalah sebagiannya adalah orang-orang soleh di tengah mereka. Seperti Lata. Lata ini nama orang. Iya. Dia ini biasanya kalau pada musim haji itu membuat mengadon roti di atas sebuah batu dan rotinya jadi dibagikan kepada jamaah haji. Baik. Setelah dia meninggal, ya sudah. Kuburannya dijadikan apa? Baik. Dimintai barokah. Kalau kita dimintai syafaatnya. Itu kan menunjukkan bahwa di kalangan mereka
juga mengerjakan ibadah kepada Allah. Tetapi yang tidak bisa mereka terima sekali lagi adalah kalau yang diibadahi itu cuma satu. Kalau cuma Allah saja yang diibadahi, itu yang tidak bisa mereka terima. Baik. Barakallahu fikum. Makanya beliau mengatakan ibadah itu pada hakikatnya adalah tauhid. Barakallahu fikum. Kalau enggak ada tauhid, ibadah yang enggak ada, enggak dianggap. Barakallahu fikum. Asalnya poin yang ketiga yang terkandung dalam bab ini, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha. Fafihi makna qawlihi wala antum abiduna ma a'bud al-kafirun. Surat Al-Kafirun ayat ketiga dan kelima. Sayyid. Poin yang ketiga kata beliau, anna man lam ya'ti bihi, bahwasannya orang yang tidak sayyid datang dengan tauhid tadi, ya, ketika dia beribadah, namun dia tidak bertauhid kepada Allah, sayyid lam ya'budillah, maka dia dianggap tidak beribadah kepada Allah. Nah, maksudnya kan, bahwasannya orang yang dia itu mengerjakan ibadah kepada Allah, tetapi dia tidak mau bertauhid kepada Allah, maka ibadahnya tidak dianggap. Agak semakna dengan yang sebelumnya. Ya, lam ya'budillah. Maka dia tidak dianggap beribadah kepada Allah. Jadi, tapi pada masalah inilah terkandung di dalamnya makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma'bud. Dan kalian wahai kaum musyrikin tidaklah beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Padahal bagaimana yang kita sebutkan tadi, wakilnya, realita yang ada, kaum musyriki juga apa? Melaksanakan sebagian amal-amal ibadah. Tapi di sini Rasul mengatakan, wala antum abiduna ma'bud. Artinya apa? Enggak dianggap sama Rasul. Enggak dianggap sama syariat, syariat ini. Orang yang beribadah tetapi masih melakukan kesyirikan, ibadahnya dianggap uspru, sia-sia. Barakallahu fikum. Dan ini juga semakna dengan ayat ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadaskan kepada mereka, kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang besar. Jadi bagaikan gunung, tetapi kami jadikan amalan-amalan yang besar tadi bagaikan debu-debu yang berterbangan. Tidak ada artinya di sisi Allah. Sebuah amal ibadah, barakallahu fikum, yang tidak mengandung unsur tauhid. Ya. Jadi percuma orang itu zikirnya Masya Allah. Ya. Ribuan kali. Jadi sholatnya juga Masya Allah. Qiyamul lail. Tidak pernah luput. Ya. Belum lagi sodakohnya, belum lagi Masya Allah, dia haji itu tiap tahun, tapi masih demen dengan yang namanya kesyirikan, gak ada artinya. Ya, gak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak dinilai oleh Rasulullah SAW. Baik. Ar-Rabi'ah, poin yang keempat, al-hikmah fi irsalir rusul. Poin yang keempat, di dalam bab ini terdapat hikmah diutusnya para rasul. Ini. Sebagaimana pada ayat yang kita baca sebelumnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Jadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allaha wa tanibu tahu. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya tauhid. Itu hikmah diutusnya para rasul. Yang pertama ini, barakallahu fikum. Dalam nas yang lain Allah menyebutkan hikmah yang lain diutusnya para rasul adalah untuk iqamatul hujjah. Ya, untuk menegakkan hujjah kepada mereka agar supaya mereka enggak memiliki alasan sayyid
uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Allah menyatakan rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang Allah utus itu mubasysyirin. Di antara tugas mereka adalah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau taat. Wa mundzirin, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menentang. Apa tujuannya? Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun. Agar supaya umat manusia tidak memiliki hujjah, alasan di hadapan Allah setelah Allah mengutus para rasul. Itu diantara hikmah. Saya barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa nanti mereka mengatakan, kenapa bulan kamu masih jatuh dalam kesyirikan? Ya, kenapa bulan kamu masih melakukan kemaksiatan? Ya, karena tidak ada yang ngasih peringatan. Ya, tak? Tidak ada yang ngasih tahu kami kalau ini syirik, kalau ini halal, kalau ini haram, ini maaf, ini bisa. Tidak ada. Tidak bisa. Kenapa? Karena para rasul telah datang. Sehingga mereka tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Al-Khamisah, poin yang kelima dari masalah yang terkandung dalam bab ini, an-risalata ammat kulla ummatin. Bahwasanya risalah, misi kerasulan ini itu umum pada seluruh umat manusia dari generasi ke generasi. Ya. Barakallahu fikum. Bahwasanya risalah tauhid ini itu umum. Barakallahu fikum. Ya, untuk seluruh umat manusia. Baik. As-sadisah, poin yang keenam, an-dinul anbiya wahid. An-dinul anbiya wahid. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Apa itu? Islam. Ya, yes. Semuanya adalah agama Islam. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga visi atau misi mereka juga satu, yaitu adalah baik, menjadikan tauhid itu benar-benar diamalkan oleh seluruh umat manusia. Itu inti dari dakwah mereka. Adapun furu'nya, cabang-cabangnya, barakallahu fikum, itu berbeda-beda. Ya, sesuai dengan zaman mereka dan juga umat mereka. Barakallahu fikum. Tapi kalau inti dari agama yang dibawa oleh para rasul sama, semuanya menyeru umat manusia untuk menyembah kepada ilah yang satu. Adapun keziannya, tata cara ibadah ketika sehid menyembah kepada ilah tadi berbeda-beda sesuai dengan waktu atau zaman-zaman mereka. Barakallahu fikum. Bagian yang ada yang masih berlaku, masih aktif sampai saat ini, sebagiannya sudah non aktif. Masa tenggangnya habis. Barakallahu fikum. Baik, ya. Saya contohkan seperti masalah ghanimah, rampasan perang. Pada syariat sebelumnya, ghanimah itu tidak boleh diambil. Itu murni untuk Allah. Ya. Sehingga kalau selesai perang, kaum muslimin berhasil mengalahkan daerah musuh, maka semua rampasan perang itu dikumpulkan dalam sebuah tempat. Baik. Dan mereka menunggu nanti ada api yang akan membakar ghanimah tadi. Dan kalau ada yang berani curang, ya, tidak menyerahkan semua rampasan perang tadi, baik, ada yang mutil, barakallahu fikum, maka api itu tidak akan apa? Tidak akan datang. Panglima makan sumpah. Nah, ini mesti ada yang nakal ini. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mengetahui pelakunya? Gampang. Semua pasukan dikumpulkan, diajak salaman. Ya, salamin. Pulang. Lepas.
pelakunya adalah orang yang lengket tangannya. Iya. Terus salaman, lu. Nah, inti ternyata pelakunya. Ayo, ngambil apa tadi? Ngambil cincin emasnya. Sudah, cepat serahkan. Barakallahu fikum. Itu syariat sahih untuk umat-umat terdahulu. Ada sekarang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi mereka untuk mengambil ghanimah, tapi setelah dibagi oleh pemimpin. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kalau ada yang nguntil, susah melacaknya. Iya. Itu semua tergantung kejujuran pasukan. Gak bisa pakai salaman lagi. Barakallahu fikum. Kalau dulu enak, iya. Dengan salaman saja semuanya dikumpulkan, ketangkap langsung. Kalau sekarang, repot. Iya. Gak pinter-pinter itu. Barakallahu fikum. Baik, yang di pondok juga demikian ya. Karena susah melacaknya itu kalau ada yang melakukan demikian. Barakallahu fikum. Sampai sekarang. Pinter-pinter. Masya Allah. Baik. As-sabi'ah yang ke-7. Poin yang ke-7. Al-mas'alatul kabirah adalah masalah yang sangat besar. Apa itu? Anna ibadatallahi la tuhsalu illa bil kufri bitaghut. Baik. Yang ke-7. Bahwasanya ibadah kepada Allah itu tidak akan mungkin tercapai ya dengan baik kecuali dengan mengkufuri yang namanya tauhid. Barakallahu fikum. Jadi ibadah seseorang itu tidak akan dianggap sempurna ya kecuali dengan dia mengkufuri yang namanya tauhid. Kemarin telah kita sebutkan mengenai makna tauhid. Ya. Kullu ma tajawaza bi 'abdun min masbu'in ma'budin wa muta'in. Barakallahu fikum. Fa'ifahi makna qouli ta'ala, dan masalah ini terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusta." Allah mengatakan, barang siapa yang kufur terhadap tagut baik, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan Urwatul Wuthqa. Urwatul Wuthqa, ditafsirkan oleh mereka para ulama, maknanya adalah kalimat La ilaha illallah. Seorang itu baru dikatakan berpegang teguh dengan kalimat La ilaha illallah, kalau dia kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ini poin yang cukup penting. Ya, dikarenakan ada pada satu keadaan seorang muslim yang Masya Allah, dia ibadahnya ikhlas karena Allah. Dia juga barakallahu fikum menjauhi yang namanya perbuatan atau praktek-praktek kesyirikan. Ya, tetapi pada sebagian kaum muslimin tidak ada yang memiliki prinsip seperti ini. Mengkufuri namanya tauhid. Artinya ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak memiliki rasa benci sama sekali. Ya. Tidak ada perasaan enggak suka. Ya, biasa-biasa aja. Tidak ada juga bentuk pengingkaran lewat lisannya. Baik, kalau dia mampu. Atau lewat tindakannya, kalau dia mampu. Yang paling minimal dalam hati. Baik. Sehingga kalau dia itu tidak memiliki pengingkaran sama sekali dalam hati tentang kesyirikan tadi, maka apa? Ibadahnya itu. Barakallahu fikum tidak dianggap apa? Sempurna. La tuhsal, tidak akan tercapai. Barakallahu fikum. Sehingga harus ada yang namanya pada jiwa-jiwa kita itu perasaan enggak suka. Ya. Juga ketika ada orang yang sayyid berbuat kesyirikan, sayyid ngalap barokah ataupun yang lainnya. Ya, minta-minta di kuburan, barakallahu fikum, atau juga pergi ke dukun. Ya. Kita harus memiliki rasa enggak suka, benci dengan perbuatan itu. Kalau kita enggak bisa menasihati dengan lisan atau dengan tindakan, itu seorang muslim yang sempurna. Barakallahu. Jangan sampai kita enggak beri biasa, ya. Biasa, salah itu. Itu menunjukkan pada diri Anda tidak ada prinsip mengkufuri yang namanya tauhid. Barakallahu. Jangan enggak biasa. Ya. Itu sudah pelanggaran yang luar
luar biasa. Barakallahu fiikum. Ini poin makanya beliau mengatakan al-mas'alatul kabira. Ini masalah yang sangat besar. Kenapa? Jangan bayangin kali sebagian kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Jadi asalnya poin yang ke-8 anak tauhuta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Yang ke-8 bahwasanya tauhut itu umum. Ya. Mencakup pada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, barakallahu fikum. Makna yang lebih umum, yang lebih luas bagaimana kita sebutkan tadi. Ya. Jadi tauhid itu bukan hanya dukun saja, bukan hanya tukang sihir saja. Ayolah ya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama, tapi maknanya luas. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu tayyib min ma'budin aw masbu'in aw muta'in. Barakallahu fikum. At-tasi'ah yang ke-9. Azamu sya'ni salatil ayatil muhkamati fi suratil an'ami inda salaf wa fiha ashru masaila awal wa annahi an syirki. Ayat ke-9 di dalam bab ini terdapat betapa agungnya kedudukan 3 ayat yang gamblang, yang jelas yang disebutkan dalam surat Al-An'am di sisi salaf. Barakallahu fikum. Dan di dalamnya terdapat 10 masalah. Yang pertamanya adalah larangan dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Yaitu pada ayat Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Surat Al-An'am. Barakallahu fikum. Dengan ucapan Ibnu Mas'ud yang menganggap ayat ini adalah sebagai wasiatnya Rasul. Al-Asyirah yang ke-10 Al-Ayat Al-Muhkamat di Surat Al-Isra, yaitu kandungan ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, yang terdapat dalam Surat Al-Isra. Wafiha samaniya asyrata mas'alatan. Di dalam ayat ini terkandung 18 masalah. Barakallahu fikum. Bada'ahallahu biqawlihi, Allah memulai ayat ini dengan ucapannya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula. Allah mengatakan, janganlah anda menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Maka itu akan menyebabkan anda sayyid duduk di dalam an-nar dalam keadaan mazmum, tercelah dan hina. Barakallahu fikum. Itu awal ayat. Allah melarang kita untuk menyekutukan Allah. Wa khatamaha biqalihi, dan Allah mengakhiri ayat tadi dengan ucapannya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman mad'ura. Janganlah anda menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain sehingga anda akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, yaitu maluman, dalam keadaan tercela, madhura dan juga hina. Barakallahu fikum. Wa nabbahana Allahu subhanahu ala idhami sya'ni hadhihi al-masail bi qawli dzalika mimma auha ilaika rabbuka min al-hikmah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan kepada kita tentang betapa agungnya masalah-masalah yang terkandung di dalam ayat ini dengan ucapannya zalika. Jadi ayat-ayat tadi mimma auha ilaika rabbuk, termasuk dari apa-apa yang Allah wahyukan kepada engkau wahai nabiku, minal hikmah, merupakan perkara-perkara yang hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Baik. Sengaja memang kita tidak merinci poin per poin ayat-ayat tadi karena itu terkait dengan masalah ahkam yang lain. Sengaja terkait dengan ahkam hartanya anak yatim, terkait dengan ahkam sayyid bunuh, membunuh, barakallahu fikum. Itu nanti pada kesempatan kajian-kajian yang lainnya, barakallahu fikum. Itu kandungan dari surat Al-Isra. Ya, ada 18 masalah. Jadi kalau kita mau rinci, lebih panjang lagi waktunya.
Baik, yang kita jelaskan hanya ayat yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ini Al-Hadiyat Asyar yang ke-11. Ayatun fi ayatu surah An-Nisa allati tusamma ayatul fukufil asyara. Di dalam bab ini terdapat ayat yang ada dalam surat An-Nisa. Ayat ini diberikan nama dengan ayat yang berkaitan dengan hak-hak yang 10. Barakallahu. Bada'a Allahu ta'ala biqaulihi. Allah memulai ayat tadi dengan ucapannya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Barakallahu. Di ayat-ayat yang beliau nukilkan tadi, bukan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya masalah-masalah yang sangat besar dan penting. Yang ingin beliau sampaikan kepada kita, dengan penting-pentingnya masalah-masalah yang terkandung di dalam ayat tadi, Allah mendahulukan pembahasan masalah tauhid. Menunjukkan yang paling penting dari masalah-masalah tadi adalah masalah tauhid. Itu yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Baik. Asamiyata asyara faidah yang asaniyata asyara yang ke-12 at-tanbih ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Di dalam ini terdapat tanbih peringatan atau penekanan terhadap wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana hadisnya Ibnu Mas'ud yang kita baca kemarin. Barakallahu fiik. Baik. Masih ada faedah-faedah yang lainnya karena kan waktunya sudah cukup malam. Insyaallah kita akan membaca melanjutkan beberapa faedah yang lain yang terkandung di dalam bab ini pada kesempatan selanjutnya. Insyaallah. Wallahu ta'ala alam suwab. Nektasi lihat al-fadr. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.